العافية والحمد لله رب العالمين الصبر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوين تعلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوين تعلم وتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kisah Al-Imam Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Waqad kasura zawajuhu li raghbatin nasi fihi kama aslafna. Telah banyak dikabarkan tentang pernikahan beliau karena banyaknya orang yang ingin menikahkan putrinya dengan beliau. Bukan keinginan beliau untuk menikahi, namun mereka, orang-orang yang mencintai beliau, ingin menikahkan putrinya dengan beliau. Sebagaimana itu sudah kita bahas. Wa jumlatu awladihi ahadu asyara ustushhida minhum ma'a ammihim al-Husain khamsatan. Jumlah putra-putranya Imam Hasan, tidak disebutkan putrinya, putra-putranya Imam Hasan ada 11. Yang meninggal dalam keadaan syahid saat ikut bersama pamannya Sayyidina Husain di Karbala. Saat itu dibantai daripada rombongan Imam Husain. Ada 5, yaitu Zaid, wal Hasan ibn al Hasan, putranya Sayyidina Hasan yang dinamakan dengan Hasan, di biasa ya, nama ayah dan nama anak sama itu biasa zaman dulu. Kalau sekarang lek bapak iso ono ojo dijenengi padha, jangankan bapak, kadang mertua, kadang bae si ono anggapannya kok arep-arep kate mati ae, cek nang mati dah. Padahal enggak ada masalah, Imam Ghazali namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Imam Hasan juga demikian. Anaknya namanya Hasan. Enggak masalah. Tidak dipermasalahkan sama sekali. Wal Ghasim dan Abu Bakar juga Abdullah. Namanya di antara namanya anaknya Sayyidina Hasan adalah Abu Bakar. Karena itu kalau dikatakan orang-orang yang di luar ahli sunnah wal jamaah mengatakan Sayyidina Ali punya permusuhan dengan Sayyidina Abu Bakar, ini salah fatal. Kenapa? Anaknya Sayyidina Ali ada yang namanya Abu Bakar, anaknya Sayyidina Hasan yang merupakan anaknya Sayyidina Ali juga ada yang namanya Abu Bakar. Di 5 yang meninggal mati dalam keadaan syahid saat ikut pamannya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa baghiya minhum 6, tersisa dari anaknya Sayyidina Hasan ada 6, yaitu Amr bin Hasan, Amr bin Hasan. Kemudian Abdurrahman, Husain, Muhammad, Ya'qub dan Ismail. Amr, Abdurrahman, Husain, Muhammad, Ya'qub, Ismail. Ada 6 tersisa daripada yang tidak ikut pamannya saat itu untuk kejadian di Karbala. Walam takun kasratu zawajihi radhiyallahu anhu an mizaj syahwani awin ghimazi fil ladha'idhi wa mata'id dunya wa innama kama asrafna. Bukan berarti pernikahan Imam Hasan yang berulang kali itu terjadi karena campuran syahwat.
Ini persepsi wanita. Kalau sudah ada orang laki menikah satu kali, menikah lagi, bahkan sampai tiga kali, empat kali, anggapannya nuruti syahwat. Kalau gak syahwat, satu gak nikah, jangankan dua, satu gak nikah, menjadi gak syahwat. Ya pasti syahwat itu pasti ada, namanya manusia. Cuman pernikahan itu dibangun bukan karena syahwat. Bisa terjadi kalau pada umumnya orang karena haja. Gambaran aja, kalau ada orang hiper, syahwatnya hiper, lebih. Sedangkan istrinya ada masa libur, lah syahwat anak libure. Ini bukan karena syahwat kalau dia menikah lagi. Dia karena menjaga dirinya daripada perzinahan, lebih baik menikah lagi. Ini bukan karena syahwat, ini karena haja. Ada keperluan. Dan yang lain sebagainya. Imam Hasan juga demikian, menikah berulang kali bukan berarti karena syahwat. Tapi seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, orang-orang itu yang ingin menikahkan dengan Imam Hasan untuk mendapatkan keberkahan dan yang lain sebagainya. Kan disebutkan diantaranya juga nanti alasan mengapa kok mereka ingin menikahkan putrinya dengan Imam Hasan. Kana al-Hasan, beliau Imam Hasan itu bikru Fatimah binti Rasul, putra sulung daripada Sayyidah Fatimah binti Rasul. Al-Mustafa, orang yang paling mirip dengan kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa gimmatus syaraf fi Quraisy khassah wal muslimin 'ammah. Dan mahkota kemuliaan dari golongan Quraisy secara khusus dan mahkota kemuliaan untuk umat muslimin secara umum. Fa ahabban nas, karena beliau demikian menjadi mahkotanya, menjadi orang yang nomor satu dari Quraisy saat itu. Orang ingin, orang berharap an yatasyarrafu bisihri ilaihi. Mereka ingin mendapatkan kemuliaan dengan musoharo itu adanya hubungan sebab pernikahan. Ingin mereka bermusoharo dengan Imam Hasan. Harapannya an yakunu ikhwana ba'di abna'ihi alladzina hum sulalatun nabi wa imtidad ali baitih. Harapan mereka supaya mereka menjadi saudara sebagian anak-anaknya yang menjadi keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harapan mereka yang bukan Quraisy, yang bukan keturunan Nabi, ketika menikahkan putrinya dengan Imam Hasan, itu berharap anak-anaknya yang menjadi kerabatnya adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena Imam Hasannya ingin menikah lagi, tapi orang-orang ini yang memaksa untuk menikahkan putrinya dengan Imam Hasan. Juga untuk memperluas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal intabattala hadzal imamul azim ja'alahu yas'a ila al-hajj mashyan wa an-najaib tugadu baina yadayhi hatta addu lahu 15 hajjatan mashyan. وبعدهم بلغ بها العشرين عددا وكان يقول في ذلك إني لا أستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته. Bahkan Imam Hasan itu ketika ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ketika beliau berangkat haji, beliau berangkat berjalan dari Madinah ke Mekah. Kalau kita tanya orang-orang yang umrah atau haji, perjalanan Madinah Mekah itu kalau pakai bis 5 jam, 6 jam sampai 7 jam. Lah bayangkan ini ditempuh dengan perjalanan. Kita ke Solo aja, enggak usah lewat tol, lewat bawah itu 4 jam, 5 jam. 4 jam, 5 jam. Itu kalau kita jalan kaki, yo mbok kapan tutuk e? Gak tutuk-tutuk, gak ngerti wis. Lah ini Imam Hasan jalan dari Madinah ke Mekah.
yang ikut bukan orang-orang biasa, yang ikut bersama Imam Hasan adalah tokoh-tokoh masyarakat saat itu. Dihitung itu berjalan demikian, berlaku demikian, bukan hanya sekali, tapi sampai 15 kali, bahkan ada yang bersama Imam Hasan sampai 20 kali haji berjalan dari Madinah ke Mekah. Dan beliau mengatakan, Imam Hasan mengatakan, mengapa kok beliau ketika haji itu dengan jalan kaki? Beliau mengatakan, inilah astahi min rabbi an algahu walam amshi ila baiti. Aku malu kepada Tuhanku, aku bertemu dengan Allah dan aku enggak pernah berjalan ke rumahnya. Aku malu kalau aku wafat, aku enggak pernah berjalan ke Mekah, malu aku. Tapi aja dicoba wis, sono pesawat, mbok pesawat aja, penting haji ya daripada Ka'blas. Wa kana ma'rufan. Ini bisa jadi gambaran ya, bisa jadi gambaran. Jadi kan sepeda motor ono pengajian ya berangkat tetep. Lapo yo mlaku. Jawabannya sama, aku malu kepada Allah, aku enggak mencari ilmunya Allah. Belum pernah merasakan jalan untuk mencari ilmunya Allah. Alasannya sama, bedanya kejadiannya aja. Wa kana ma'rufan bi siyamin nahar wa qiyamil lail. Beliau dikenal orang yang ahli puasa di siang hari dan ibadah di waktu malam. Jadi bukan hanya Ramadan. Ya. Mengambil hadis man shoma ramadhanan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Enggak. Setiap harinya beliau adalah termasuk orang-orang yang gemar berpuasa di siang hari dan ibadah di malam hari. Wa kharaja min malihi marratain. Beliau mengeluarkan dari hartanya, kalau sudah dikatakan kharaja min malihi itu bukan hanya sedikit, tapi semua hartanya dikeluarkan marratain. Karena kalau sedikit-sedikit, kita ceritakan kemarin ada dua kejadian. Yang di pertemuan sebelumnya ada dua kejadian, diberi 500 dinar dan 550 dirham. Ada yang dikasih beberapa lagi, banyak yang dikeluarkan, itu sering terjadi. Tapi kalau sudah dikatakan wa kharaja min malihi lillah marraten, ini digunakan semua hartanya untuk Allah, maksudnya berjihad dua kali. Wa ghasama Allah azza wa jal thalas marrat. Kalimat ghasama yughasimu itu apa ya? Artinya kalau artinya saling membagi. Maksudnya saling membagi itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah, membantu fuqara wal masakin dan yang lain sebagainya, itu tiga kali secara merata. Wa kana illa ibadatihi wa nusukihi wa sakhaihi wa badlihi syuja'an kamian wa batalan sandidan. Beliau kalau dinilai dari segi ibadahnya, dari kedermawanannya, beliau termasuk juga orang yang pemberani, orang yang punya kuantitas dan kualitas, juga seorang kesatria yang gagah berani. Ya, sebagaimana sering disampaikan bahwa mengalir dari darahnya darah Rasulullah, mengalir dalam darahnya darahnya Imam Ali, yang gak takut sama sekali dengan apapun. Dan itu sebenarnya darahnya semua sahabat Nabi. La yakhafullaha laumata laim. Mereka gak takut kepada Allah dari apapun sudah. Gak ada rasa takut. Mereka hanya takut kepada Allah. Khususnya Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lah ini anaknya. Ya otomatis anaknya orang yang berani gak mungkin pengecut. Umumnya anak preman ya wani-wani. Jadi preman bisa umumnya. Tapi lek anak preman ini nah, perlu ditanyakan anak sopo ini. Itu kalau kita gambarkan dengan buruk. Lah Imam Ali ini bukan sekedar alim, bukan sekedar mujahid, tapi sangat berani dalam menghadapi musuh-musuhnya. Di perang Khandaq, ketika sebelum terjadi peperangan, duel antara satu lawan satu, saat itu orang kafir membawa Amr bin Abdul Wud, tinggi, gagah,
sahabat yang lainnya enggak berani ditanyai oleh Rasulullah, bukan mereka takut, tapi sudah di luar batas ini. Ini kawat didukur ya. Yang lainnya dari sahabatnya Nabi ya standarnya orang. Bahkan diriwayatkan Amr bin Abdul Wudud itu naik onta. Ada riwayat naik kuda. Gatik kuda nunduk di sini atau itu di, apa atau merunduk dulu dan enggak ada kelananya. Kan kalau apa, pelananya, enggak ada pelananya apa pijakan biasanya kalau naik kuda kan ada. Ini enggak ada wis los langsung. Kayak nyengklak sepeda motor lho wis. Itu saking tingginya Amr bin Abdul Wudud. Lek wong Indonesia lah diselentik tok geblak. Iya, cilik-cilik ngono. Itu sahabat gak ada yang berani ketika ditawarkan Rasulullah kecuali Sayyidina Ali. Saat itu Sayyidina Ali belum usia 30 tahun. Sangat berani beliau. Nah, anaknya ya otomatis ngikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Gak ada rasa takut yang dimilikinya. Wa kam min yawmin lahu urifa bihi ba'su. Berapa kali diriwayatkan dari hari-hari beliau yang dikenal dengan yang diketahui dengan peperangan beliau atau rasa sakit beliau yang dapatkan hasil perjuangannya, bukan sekali dua kali. Walatansa walantansa safahatut tarikh dia mahu ma'a akhihi wa mawalihima alaba bi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yasuddunal jumu' tsairah wa yadfa'una anhu al-khawarij alayh hatta lam yasilu ilaih illa bitasawwuri darihi min dhahriha haitsu la yarahumul hasan wa akhuhu wa rijaluhuma. Lembaran sejarah tidak melupakan apa yang dilakukan oleh beliau bersama saudaranya Sayyidina Husain dan budak-budak Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan menjaga pintu rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, itu mulai terjadinya fitnah besar-besaran. Sebagaimana kita pernah dijelaskan saat kita membaca Tajridus Sharih. Fitnah itu timbul dengan wafatnya Sayyidina Umar. Lah Sayyidina Umar itu ibarat pintu yang menjaga fitnah. Ketika pintunya rusak, maka fitnah akan keluar dengan besar. Lah ketika Sayyidina Umar wafat, dengan wafatnya Sayyidina Umar mulailah fitnah. Dibunuhnya Sayyidina Umar itu sudah mulainya fitnah. Dan saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, fitnahnya semakin besar. Fitnahnya semakin besar. Karena saat itu yang menjadi sekretarisnya Sayyidina Utsman ini orang yang khianat. Memerintahkan anaknya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Muhammad untuk berangkat ke Mesir kalau nggak salah saat itu untuk menjadi pemimpin di sana. Cuman isi suratnya dirubah. Kalau yang membawa surat ini sampai bunuh dia. Akhirnya ketika di jalan kok nggak sengaja terbuka itu surat. Dilihat disuruh bunuh balik Muhammad bin Abu Bakar ini. Lah disitulah terjadi fitnah antara anaknya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Utsman. Bahkan di antara riwayat yang membunuh Sayyidina Utsman adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun itu dibantah oleh banyak ulama, tapi alhasil ada yang meriwayatkan demikian. Ada yang meriwayatkan demikian. Ataupun kalau bukan beliau yang membunuh, ada riwayat beliau yang memerintahkan untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Padahal Muhammad bin Abu Bakar ini termasuk tabi'i, termasuk sahabat. Karena saat itu beliau masih kecil. Hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi. Masih kecil. Karena enggak ada syaratnya sahabat itu harus sudah balig, enggak ada. Yang penting pernah bertemu Nabi, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi. Alhasil karena terjadinya seperti itu, Imam Ali mengkhawatirkan Sayyidina Utsman sehingga memerintah Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan untuk menjaga rumahnya Sayyidina Utsman, membawa beberapa budaknya. Untuk apa? Menghindari pertumpahan darah saat itu. Sehingga dijaga agar tidak ada yang masuk. Sampai mereka mencari cara untuk bisa masuk. Dengan apa? Lewat belakang. Ini lewat belakang. Akhirnya masuk dan terbunuhnya Sayyidina Utsman saat itu.
Kenapa? Karena nggak bisa menjaga totalitas. Nggak ada CCTV saat itu ya. Jadi mau nggak mau jaganya nggak bisa full. Otomatis ada celah untuk masuk. Dari situlah terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa qad kana lil Hasan ra'yun ayyama fitnati Utsman. Imam Hasan punya ide ketika hari ada di hari-hari fitnah kepada Sayyidina Utsman terjadi. Faqad asyara ala abi an ya'tazilan ayatazilan nas bal wa an yatrukal Madinah. Wa ya'taki fi malin lahu insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang aja. Wallahu a'lam, mudah-mudahan apa yang disebutkan dari perjalanan hidup Sayyidina Hasan ini seperti pengorbanan beliau, keberanian beliau untuk menghidupkan ajaran Islam, sehingga peperangan demi peperangan dilalui dengan keberanian. Tidak ada rasa takut dari beliau, dan itu yang membuat perjuangan yang beliau lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita, sudah semestinya mengikuti jejak beliau. Perjuangan untuk menegakkan agama Islam di tempat kita ini sangat dibutuhkan, sangat diperlukan untuk masyarakat secara umum, sehingga perlu adanya pengorbanan baik tenaga, harta, pemikiran untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.